Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, berbagai upaya terus dilakukan berbagai pihak untuk membantu masyarakat. Salah satunya DPRD Kabupaten Cianjur bekerjasama dengan Kodim 0608 Cianjur terus melakukan program bantuan berupa 300 paket nasi box dalam sehari. Bagi warga yang terdampak COVID-19. Melalui dapur umum milik Kodim 0608, DPRD Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya program bantuan terhadap warga yang terdampak COVID-19. Program bantuan paket nasi box tersebut merupakan sebagai upaya mengurangi beban perekonomian warga, khususnya bagi warga yang kurang mampu di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 300 paket nasi box dalam sehari secara bergiliran diberikan untuk warga kurang mampu di beberapa desa di Kecamatan Cianjur Kota. Dengan dibantu oleh para babinsa, paket nasi box secara door-to-door didistribusikan kepada warga yang kurang mampu di waktu menjelang berbuka puasa. Menurut Ketua DPRD Ganjar Ramadan yang juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Abdul Aziz, bantuan paket nasi tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat Cianjur yang terkena dampak pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada hari ini ada kegiatan dapur umum di tempatnya di DPRD Kabupaten Cianjur, yaitu bersamaan dengan TNI, yaitu Pak Dandim yang menginisiasi dapur umum ini. Memang kemarin di Forkopimda juga beliau TNI sudah mengadakan dapur-dapur umum juga di beberapa instansi, mungkin sekarang di DPRD dengan ada 300 nasi box untuk dibagikan ke warga sekitar di DPRD dan warga desa Nagrak yang terdekat di DPRD. Dandim 0608 Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani menjelaskan, secara berkeliling ke setiap desa, dapur umum milik TNI akan terus melakukan pembagian nasi box dengan melibatkan unsur TNI melalui Babinsa yang ada di Kabupaten Cianjur. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa menggelar dapur umum bersama DPRD Kabupaten Cianjur atas kerjasama dengan Pak Ganjar selaku Ketua DPRD. Kita membagikan paket nasi box ini setiap hari untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah hari ini bisa 300 paket, besok 500, dan bisa nanti kita bagikan selama pandemi COVID ini masih terus berlangsung. Terus selama di tengah pandemi COVID-19 ini gimana Bu, ekonomi keluarga Ibu ini? Jadi drop ya, jadi susah. Jadi ini memang. Oke. Jadi susah. Terus dengan adanya pemberian ini gimana? Agak terbantu atau ya, belum? Jadi terbantu. Warga berharap wabah virus COVID-19 terus dapat segera berakhir agar masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa serta perekonomian warga kembali normal. Heri Setiawan, Bandung TV.